Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد. Kita memasuki nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-52 di halaman 239. Al-Qaribu Jalla Jalaluhu. Al-Qarib Jalla Jalaluhu, yang maha dekat. Mendapatkan cinta Allah enggak bisa hanya dengan doa. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Enggak bisa. Harus tunjukkan bahwa kita sedang mendekat juga kepada Allah. Gitu, Bu. Kita juga sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dihafalkan ini doa, tapi ingat, doa ini hanya stimulus. Doa ini hanya sebagai perangsang ya untuk kita mewujudkannya. Lanjut, dalam hadis sahih lainnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawl aw 'amal. Was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan amal-amalan yang berupa perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan amal-amalan berupa perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya. Dan aku mohon kepadamu untuk engkau jadikan kebaikan pada setiap takdir yang telah engkau takdirkan bagiku. Naam. Bunda, indahnya. Yang tadi dah hafal belum? Hah? Yang tadi dah hafal? Sudah hafal? Nah, coba baca. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka hubba amalin yuqarribuni la hubbika. Kalau ibu enggak menghafal sekarang, ibu tumpuk-tumpuk terus, makin enggak semangat ibu menghafal lagi yang lain. Ini kebiasaan yang tidak menunjang, buang ajalah kebiasaan itu. Ada waktu menghafal, segeralah ibu hafal, karena besok ada lagi doa baru yang indah juga. Ini Bu, yang mengajarkan doa ini siapa semua? Siapa yang mengajarkan doa ini semua? Rasulullah. Ibu, apakah Rasulullah sudah masih perlu untuk berdoa?
Enggak perlu. Tapi beliau sebanyak ini doa beliau melantunkan semua. Berarti malu, kita betul-betul malu di depan Rasulullah ya. Rasul yang sudah sangat sempurna, banyak doanya. Masa kita yang jauh dari sempurna tidak berdoa? Hafallah. Hafallah, hafalkanlah. Rasulullah melantunkannya sehingga para sahabat-sahabat hafal semua. Hafalkanlah, tidak sulit. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Jadi titik pembahasan kita dalam doa ini adalah kalimat yang mendekatkan aku, sehingga nama Al-Qarib itu layak diserahkan, disambungkan oleh Allah dengan kita. Gitu loh Bu. Al-Qarib Allah sambungkan kepada hambanya jika hamba berusaha untuk mendekatkan kepadanya. Begitu, nyambung gak pembahasannya? Kira-kira menurut Ibu nyambung gak? Allah akan tunjukkan kedekatannya. Nama Al-Qarib itu Allah sambungkan dengan kita jika kita berusaha untuk mendekat kepadanya. Nah, cara untuk mendekat kepada Allah sudah sebutkan. Yang bisa membuat kita jauh dari Allah apa? Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar bisa membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya makruh-makruh gimana? Apa arti makruh? Arti makruh apa? Secara bahasa dulu Bu, secara bahasa apa arti makruh? Yang dibenci. Siapa yang benci? Kalau kita makan kita dibenci. Memang secara makna fikihnya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Akhirnya kita nganggap remeh jadinya, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat kepada arti daripada makruh, artinya adalah dibenci. Yang membenci siapa? Masa iya seorang pencinta melakukan apa yang dibenci oleh Allah? Walaupun itu katanya makruh, teman-teman di sini terus cuma makruh. Makruh itu gimana? Menurut ibu-ibu sekarang minta maaf nih Bu, ini benda mustahab, benda makruh, benda haram atau benda apa? Coba jawab. Ibu harus jujur menjawab. Nah itu kan bahasa kita, banyak kegunaannya. Selama ini kegunaan terbesar menghabiskan waktu kita, betul tidak? Itu kalau orang beriman dia cik macam itu jadi banyak habis waktunya di sini. Ustaz, ini kami pakai dakwah. Yang mengatakan kami pakai dakwah itu berapa orang? Kebanyakan yang lain adalah untuk chatting-chattingan, untuk baca. Sebagian besar adalah kesesatan didapatnya dari sini. Sesat. Jika ia memang ingin dapatkan cinta Allah, harusnya dia jauh dari itu. Banyakkan lidahnya dengan zikir. Banyakkan waktunya untuk tausiah. Banyakkan waktunya untuk ibadah. Banyakkan waktunya untuk melakukan apa-apa yang disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya kalau enggak pakai ini pasti enggak mati kita. Pasti enggak mati kita. Sehari ini berapa jam kita memegang ini? Berapa jam? Saya berani ngomong kayak gini karena saya merasa betul saya salah satu korban ini. Ya, enggak perlu kita banyak-banyak dengan benda ini. Gunanya enggak ada. Dulu enggak ada ini orang-orang hidup semua kok. Tapi setelah ada ini, Al-Qur'an sudah tersisihkan. Ketika sudah ada ini, zikir juga sudah jarang. Ketika sudah ada ini, ibadah-ibadahnya bisa tinggal. Kemana-mana pasti ini yang dipegangnya terus. Saya selaku tokoh publik Bu, sudah mulai gak mau megang ini. Terpaksa aja lagi, jijik. Ada rasa jijik. Megang-megang ini udah males. Tapi karena tokoh publik, sesekali saya perlu dengan komunikasi dengan orang yang memang, kalau enggak deh. Katanya cinta pada Allah. Tetapi yang paling cepat mendekatkan seseorang dengan Allah adalah baca Quran.
Ini yang paling cepat mendekatkan seseorang dengan Allah, baca Quran. Kenapa? Semua sudah tahu kan hadisnya? Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Maka saat itu sama senang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bicara dengan Allah berarti senang dekat enggak? Lah kita terus bicara dengan Allah menandakan kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Kalau orang jauh dari Allah pasti dia jauh dari Al-Qur'an. Dia jauh dari Al-Qur'an, enggak mau dengar, enggak mau baca, malas. Berarti senang jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah al-qarib Allah hanya akan diberikan nama itu, disambungkan nama itu dengan hamba yang sedang berusaha untuk mendekat kepadanya. Allah sambungkan sehingga barulah al-qarib, Allah dekat kepada hambanya. Tapi kalau secara alami, secara kauni, Allah secara sudah dekat secara otomatis kekuasaannya, ilmunya dan kehendaknya. Al-qarib maha dekat malah daripada kita. Tapi kedekatan cinta Allah hanya diberikan, kedekatan hubungan kasih sayang Allah hanya diberikan secara istimewa kepada orang yang berjuang untuk dekat dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Untuk samakan al-qarib ini dengan sendiriannya dengan Allah itu ada di mana-mana. Salah. Tidak. Kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, maka kalau yang dimaksud adalah kekuasaan Allah ada di mana-mana, ilmu Allah ada di mana-mana, itu benar. Tapi kalau Allah langsung yang ada di mana-mana, dia sudah sesat. Ya, Allah langsung ada di mana-mana, enggak ada. Paham bu? Ilmunya dan kekuasaannya memang ada di mana-mana. Faedah manfaat. Silakan bu dibaca. Di antara buah kebaikan bagi kehidupan seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Qarib ini adalah satu, ia senantiasa berharap dan berusaha agar dekat dengan Rabb. Nah kan ini dia. Jadi kalau ibu tahu Allah itu Al-Qarib, maha dekat, dan justru uniknya kemahadekatan Allah dengan kita itu lebih laju lagi daripada dekatnya kita dengan Allah. Tapi ketika Allah melihat kita sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan jauh daripada bayangan kita untuk lebih dekat dengan kita. Jangan dipikir-pikir ya, kita sudah berdosa, kita sudah buat maksiat. Lalu apakah selamanya Allah akan menjauh dari kita? Ketika kamu mendekat kepadaku, aku akan lebih dekat lagi kepada kamu. Ketika kamu datang bergelimang dosa memohon ampunan, aku cuci kamu dan aku anggap kamu tidak pernah salah. Masya Allah. Al-Qarib, bahkan iblis sekalipun Allah siap menerima taubatnya. Allah akan putihkan dia apabila sang iblis ini memang betul-betul ingin merapat lagi kepada Allah. Beda bu, kalau saya sudah disakiti oleh seseorang, mungkin dia sudah minta maaf, saya sudah maafkan, tapi sakitnya nggak pernah hilang-hilang, ya kan? Iya, tetap ada tuh bu, betul tidak? Tapi kalau Allah yang betul-betul Allah putihkan bu, Allah putihkan dan Allah siap mengangkatnya sebagai kekasihnya kembali. Subhanallah, sulit kalau bagi orang bu, sulit bagi saya. Bu, muslimin dulu, saya masih ingat ada nama-nama orang sampai hari ini. Orang tersebut masih tertolak di hati saya sampai hari ini. Itulah makhluk, itulah makhluk. Dan saya tidak pernah ingin mendoakannya kebaikan. Itu kelemahan saya, kelemahan makhluk. Karena sifat-sifat itu menurut saya adalah sifat munafik. Tapi itulah bentuk makhluk. Tapi Allah enggak ada. Agak kok disyirikkan Allah itu kan dosa yang paling besar itu. Allah diduakan. Apakah kebencian yang lebih besar daripada itu? Apakah keburukan Allah lebih besar daripada itu? Enggak ada. Tapi ketika seorang taubat dan kembali mentauhidkan Allah, Allah putihkan. Allah putihkan. Saddam Hussein itu, Bu. Ketika masa hidupnya bangsat, biadab. Ulama dibantainya. Kaum muslimin habis dibunuhnya. Banyak sekali kejahatannya. Tapi akhir hayatnya seluruh ulama ahlu sunnah jamaah mengatakan dia husnul khatimah. Ya kan? Wajahnya bersih. Dia dengan lancar mengucapkan asyhadu an la, mengucapkan la ilaha illallah. Ya Bu ya, Allah terima. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Itu yang pertama ya. Ia senantiasa berharap dan berusaha agar dekat dengan Rabb-nya.
dan terus beramal dengan amalan yang mengantarkannya kepada kecintaan dan keridhaan Rabb-nya. Ini yang pertama. Bagi yang mengimani nama Al-Qarib, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa bahwa ternyata untuk dekat dengan Allah itu enggak harus orangnya suci dulu. Orang yang sangat berdosa asal dia taubat nasuha, Allah akan putihkan dia dengan cepat. Lalu Allah terima dia. Nah, Allah akan lihat setelah itu. Afwannya, Bu ya. Ibu yang bermain riba di antara ibu adakah? Lalu dia taubat. Ada kan? Ada. Saya sudah taubat nasuha, Ustaz, dari riba. Kalau begitu buktinya mana? Udah berhenti belum? Udah berhenti belum? Kalau udah ya bagus, tapi kalau belum? Sementara Allah berfirman dalam Al-Baqarah 275, intahu, berhentilah kamu. Kan itu kata Allah kan? Ya. Faman ada, masih apa yang masih meneruskan? Maka Allah mengumumkan untuknya neraka kekal di dalamnya. Hah. Allah sudah berhenti. Berhenti. Ustaz, saya mau berhenti tapi belum ketemu jalan. Semoga Allah maafkan. Semoga dia nak tunjukkan kesungguhannya. Apapun yang bisa dia buat untuk menghentikan dirinya, dia berhenti. Itu harus dilakukannya. Harus cepat. Agar Allah sahkan dia sebagai orang yang taubat. Sah. Apapun yang bisa dilakukan. Walaupun mulai dari zero. Walaupun mulai dari zero. Lakukan. Demi mempercepat. Masalahnya ibu gak tahu. Mungkin besok ibu meninggal. Mungkin minggu depan ibu sudah gak ada lagi. Sementara ibu masih dalam status musuh Allah. Diperangi oleh Allah. Allah perangi. Qatalahumullah, Allah perangi. Kalau ibu memang mau serius, berhenti. Apa nutunya Ustaz? Kan banyak yang mau dijual. Iya Ustaz, itu kalau job bank mungkin bisa. Tarik saya lah di bank tuh. Tidak perlu kami lain, kami tidak mau tahu. Bagus. Tapi dengan manusia gimana Ustaz? Apa yang bisa membuat berhenti dengan manusia itu cepat? Hentikan cepat. Itulah caranya. Apa saja bisa menghentikan walaupun harus mulai dari nol. Itu kelihatannya pahit. Mulai dari titik nol. Awwadahullahu bisya'in khairin minhu. Allah akan tukar. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibu taubat nasuha sekarang, ibu meninggal besok, langsung ke surga ibu perginya, Bu. Ibu ngaku taubat sekarang, tapi yang syarat dari taubat itu kata Allah, kita tidak lakukan, meninggal kita besok, selesai sudah. Maka Allah masih tetap kita dapat. Jadi taubat macam itu belum selesai. Hah. Tanah adun ke jual, tidak jual doh. Galang adun ke dilapih, tidak dilapih doh. Tapi terlibat dengan bank, masih ada. Terlibat dengan rentenir, masih ada. Kita ngakunya taubat, bohong. Bohong, taubat yang seperti itu bohong. Buktikan kita sudah taubat kepada Allah SWT. Yang kedua, Bu, faedah atau manfaat? Ya, segera bertaubat di saat berbuat kekeliruan. Bukti. Orang yang mengimani nama Al-Qarib, dia malu kalau dia langsung dijauhi oleh Allah. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia cepat istighfar. Dia cepat istighfar, banyak-banyak dia nangis. Banyak-banyak dia nangis. Ini bukti orang yang mengimani Al-Qarib. Dia enggak mau Allah jauh. Dia enggak mau Allah menjauh. Orang yang mengimani Al-Qarib, dia ingin selalu dekat dengan Allah. Ketika dia salah, dia tahu matanya ini sudah mengantarkannya kepada Allah berpaling darinya. Maka dia cepat minta ampun, minta ampun, minta ampun, sehingga Allah mau kembali melihat ke arahnya. Al-Qarib, orang yang mengimani nama Al-Qarib, dia tidak akan lama-lama untuk bertobat, Bu. Cepat, cepat. Saat dia sadar dia sudah salah, dia cepat minta ampun pada Allah. Subhanahu thumma lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka dengan cepat minta ampun kepada Allah. Wa lam yusirru, dan mereka tidak meneruskan. Mereka enggak akan mau ketagihan. Cepat. Ya, itu yang kedua. Itu manfaat mengimani Al-Qarib. Tidak beriman dengan Al-Qarib. Tidak beriman dengan Al-Qarib kalau orang ini masih mau meneruskan dosa. Pengetahuannya sudah dusta, ilmunya sudah dusta. Dia mengatakan saya beriman dengan Al-Qarib yang maha dekat. Pada kenyataannya dia masih melakukan apa membuat dia jauh dari Allah. Padahal dia mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Dirinya menjadi orang yang lembut, penuh kasih sayang,
suka memudahkan dan dekat dengan manusia. Kok bisa? Kok bisa? Hah? Dengan nama Allah Al-Qarib, seseorang bisa menjadi lembut, penuh kasih sayang, suka memudahkan dan dekat dengan manusia. Kok bisa? Bisa Ibu jawab? Kok bisa? Maaf ya Bu ya, saya ada calon mertua yang sangat saya hormati. Dia sangat kaya raya, sangat berkuasa dan sangat baik, sangat pelindung, dan seluruh presiden sedunia hormat kepadanya. Itu calon mertua saya, dia ada di dekat saya. Kira-kira sikap saya ke depan gimana dengan orang? Pasti saya akan berikan sikap terbaik dengan siapapun. Ini calon mertua yang salah, betul tidak? Betul tidak? Dia dekat saya, dia sedang berjalan dengan saya. Mungkin satu minggu. Satu minggu itu kayaknya saya jadi malaikat itu. Betul tidak? Saya akan bicara dengan anak, saya akan pura-pura biar calon mertua makin jatuh hati dengan kita. Betul tidak? Masalahnya kalau kita imani Allah seperti itu dan dia dekat Al-Qarib, maka kita tidak berani sembarangan. Tidak berani sembarangan. Faham Ibu sekarang? Ngerti? Mudah enggak mengerti nomor tiga? Itu dia rahasianya. Jadi lembut kita, Bu. Karena tiap saat Allah yang Maha Dekat melihat ke arah kita. Kita enggak berani keras. Kita enggak berani apalagi buat dosa. Yang keempat. Ketika batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, hukuman tetapi ia tegakkan, baik kepada orang dekat maupun orang jauh. Ketika batasan Allah SWT dilanggar, hukuman tetap ia tegakkan. Siapapun itu orangnya. Kalau ini adalah anak, anak harus dapatkan hukuman. Kalau ini adalah istri, istri harus dapatkan hukuman. Ketika ada, kenapa? Baginya lebih Allah, Allah lebih dia cintai. Ngelihat orang diam-diam saja, ngapain kalian diam-diam? Hah? Jika kalian tidak mau diluruskan, tidak mau dibenarkan, pergilah kalian dari kehidupan saya. Itu lebih jadi pilihan dia, karena dia tahu Allah benci seperti itu. Maka dia tidak mau membiarkan ada yang Allah benci terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Hah? Seperti itu. Kemudian ketika batasan Allah dilanggar, maka dia akan tegakkan hukuman. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, kalau kamu yang mencuri, saya akan potong tangan kamu langsung, kata Rasul kepada putrinya. Dan di hadapan para sahabat Nabi berkata begitu, lau anna Fatimah saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Itu menandakan apa? Di hati Nabi Muhammad enggak ada cinta pada makhluk. Di hati Nabi Muhammad cinta hanya kepada Allah yang Maha Dekat. Dan Nabi selalu mencari simpati Allah. Ketika ada, ini Allah, ini Allah di dekat, ada ketetapan Allah dilanggar, maka kita demi mengambil simpati Allah, biar ini selesai, enggak ada masalah. Demi ridho Allah, biar ini selesai, enggak ada gunanya. Bukankah kita tahu betapa Rasulullah tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum Allah SWT? Dan Umar bin Khattab juga berkata begitu, la huwadata fi syariatillah. Tidak ada milih-milih orang, tidak ada pakai kasih sayang dalam rangka menegakkan syariat Allah, syariat Allah. Tegas, Bu. Jadi baik kepada orang dekat maupun kepada orang jauh. Itulah guna kita mengimani nama Al-Qarib. Kemahadekatan Allah menjadikan kita enggak berani tebang pilih. Enggak berani, oh ini keluarga, jangan. Sementara keluarga melakukan kesalahan. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Yang kelima. Ya yakin bahwa kedekatan yang hakiki dengannya hanya akan diraih dengan keimanan dan ketaatan. Ya, itulah yang bisa mendapatkan kita kedekatan hakiki dengan Allah, yaitu dengan iman dan ketaatan. Allah gak akan tertarik dan dekat dengan kita gara-gara kita ganteng, gara-gara kita cantik, gara-gara kita tinggi semampai, gara-gara leher kita jenjang, alis kita bak semut beriring, bibir kita bak buah ranum. Allah tidak akan pernah lihat itu. Itu Allah semua yang buat kok. Kalau Allah mau, Allah pencongan seketik bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
hati dan keimananmu, ketakwaan dan ketaatanmu yang menjadikan aku dekat dengan kamu. Inna akramakum indallahi, yang paling dekat dari kamu semua seluruhnya adalah yang paling bertakwa. Dan saya juga begitu, Bu. Orang ini makin takwa kepada Allah nampak oleh saya, hati saya makin dekat dengan dia. Tapi ketika orang ini nampak, terasa oleh kita dia tidak bertakwa kepada Allah, hati pun jauh, Bu. Ibu senang enggak ngelihat pereman, pang-pang itu senang enggak? Tapi Ibu senang enggak melihat orang dengan segala ciri khasnya, tambah lagi ibadahnya dan akhlaknya, Ibu pengen dekat enggak? Ini naluriah, Bu. Naluriah. Ya. Para istri juga ingat ini baik-baik. Apabila kalian ingin ada di hati ini, maka merapatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya. Pasti Allah letakkan kalian di hatiku. Tapi jika kalian tidak merapat, tidak mendekat kepada Allah, jangan berharap kalian ada di hatiku. Ini pengumuman. Terus kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dha'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Artinya, Allah merahmati. Dan sekali-kali bukalah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Nah, itulah dia yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah amalan-amalan, iman dan amalan-amalan. Yang lain enggak bisa. Dengan duit mau dekat dengan Allah, emang Allah bisa disogok sehingga Allah butuh orang-orang kaya? Hah? Justru diumumkan Rasulullah yang paling banyak dalam neraka siapa? Orang kaya, kan? Berarti Allah enggak butuh. Yang paling banyak dalam neraka siapa lagi? Para penguasa, betul tidak? Betul tidak? Ya. Rata-rata penguasa bumi hari ini, di abad ini, di masa ini akan banyak ketemu di neraka. Akan banyak dalam neraka ini. Termasuk kebanyakan penguasa-penguasa Indonesia akan banyak dalam neraka tempat mereka nanti, karena mereka jauh daripada amal soleh, banyak membuktikan kesyirikan kepada Allah, minim imannya, dan bahkan banyak yang memusuhi Islam dan memusuhi para wali-wali Allah, para ulama-ulama. Demikian saja kajian kita pada siang hari tentang nama Allah Al-Qarib, yang maha dekat. Bagi saya, satu persatu membahas nama Allah menambah iman saya. Bagi saya, satu persatu membahas nama Allah menambah kekaguman, keinginan kita untuk semakin merapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.